memetik laporan harian Metro, penyanyi Ernie Zakri mengakui merasa sedih dengan perlakuan terhadap anak perempuannya Kaula. Dia menyatakan meskipun dia terbuka terhadap kritik, namun mengapa anaknya menjadi sasaran dari netizen. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Sebagai selebriti yang sering jadi perhatian saya dan suami, Syamel tahu kami tidak dapat lari daripada menerima komen-komen negatif daripada netizen. Tapi untuk Kaula, dia masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Kadang-kadang bila kita muat naik video Kaula gelak pun atau Kaula merajuk, ada orang yang kata, dia ini bukan comel sangat pun, jadi saya tak tahu apa kesalahan anak saya terhadap anda. Sebagai emak, saya macam berfikir anak saya salah apa. Tapi ia adalah satu perkara yang semula jadi sebab bila kita sendiri yang berkongsi mengenai anak di media sosial, kita kena tanggunglah risikonya, katanya kepada portal berita itu. Katanya, dia dan suami kini selesa mengambil pendekatan meletakkan sedikit had untuk tidak selalu berkongsi video mengenai Kaula di akaun media sosial masing-masing.